Nasib dua penyanyi lagu Jawa, yakni Gilga Said dan Denny Caknan, seolah sangat bertolak belakang dalam beberapa waktu terakhir. Gilga Said mendapatkan hujatan yang sangat banyak dari para penggemar musik Indonesia, sedangkan Denny Caknan justru dipuji habis-habisan. Awal mula Gilga Said dihujat terjadi ketika dirinya menyanyikan lagu berjudul Aku Cinta Kau dan Dia yang diciptakan oleh pendiri grup band rock Dewa 19 Ahmad Dhani. Gilga Said dianggap terlalu memaksakan diri ketika menyanyikan lagu milik Ahmad Dhani itu dengan teknik suara vibra. Puncak hujatan terhadap Gilga Said terjadi ketika dirinya melakukan teknik scream saat menyanyikan lagu dangdut. Banyak penggemar musik yang menganggap Gilga Said tidak pas saat mengeluarkan scream ala musisi metal ketika membawakan lagu-lagu Jawa dalam konser musik ataupun festival musik. Scream yang terjadi dalam konser Gilga Said itulah yang membuat dirinya akhirnya terus dihujat oleh para netizen. Bahkan, beberapa seniman juga menyindir cara Gilga Said melakukan teknik scream di atas panggung. Salah satunya adalah vokalis Killing Me Inside, Onat. Saat konser Killing Me Inside beberapa waktu yang lalu, Onat menyebut dua kata lucu, yakni Gilga Scream. Ungkapan itu merujuk pada teknik scream yang dilakukan Gilga Said dalam konser Gilkostik. Selain itu, Gilga Said juga dianggap kurang produktif untuk menciptakan lagu-lagu baru. Banyak penggemar musik yang membandingkan karir Gilga Said dengan Denny Caknan sebagai sesama penyanyi lagu-lagu Jawa. Denny Caknan justru mendapatkan pujian yang sangat tinggi karena dianggap tidak melakukan tindakan yang aneh-aneh sesuai statusnya sebagai salah satu musisi Indonesia. Selain itu, Denny Caknan juga sangat produktif ketika membuat lagu baru yang seketika seolah langsung menjadi hits di tengah para penggemar musik Indonesia. Tidak hanya itu, Denny Caknan juga dianggap bisa membawakan diri dengan baik ketika tampil dalam konser musik ataupun festival musik dimanapun. Kalau menurut kalian, kenapa Gilga Said dihujat oleh netizen, sedangkan Denny Caknan dipuji oleh para penggemar musik Indonesia?